Mana dalil akal rasul bersifat dengan syidik? Syidik ni apa? Syidik benda? Nampak? Syidik benar. Faham? Dia kata mana dalil Nabi bersifat dengan benar? Nampak? Ha. Dalilnya ialah Allah yang melantik Nabi. Nabi ni dia jadi Nabi bukan dengan pilihan raya. Bukan ngundi. Ha, kalau ngundi boleh jadi orang yang benar. Boleh jadi naik hak menipu. Kebanyakan naik menipu. Bang, dok turun-turun minyak. Bang. Ha. Tapi Nabi siapa yang lantik? Kalau tidak benar, lawannya apa? Dusta. Faham? Ha, dia gitu. Kalau Nabi tidak benar, sudah tentu dusta. Siapa yang lantik pendusta? Allah. Mustahil Allah itu berdusta. Faham tak lagi? Kerana Allah ni alimun hakim. Sangat mengetahui, sangat bijak. Kok mana sangat mengetahui, sangat bijak sana? Melantik para rasul yang menipu. Faham? Jadi pada akal, tak boleh. Malai tasawwaru fil akli wujuduh. Tidak dapat digambarkan kali-kali pada akal. Kita boleh terima bahawa Allah melantik Nabi-Nabi yang tidak benar. Faham?